Hi guys, welcome back with me Ronin. Raiden Shogun ataupun dikenali sebagai Baal merupakan karakter yang sangat popular dalam kalangan player Genshin Impact. Disebabkan yang pertama dia merupakan Electro Archon dan karakter ni juga nampak macam kuat. Tapi sebenarnya adakah berbaloi untuk anda dapatkan karakter ni? Untuk menjawab soalan tu, saya akan share 5 sebab anda perlu dapatkan Raiden Shogun dalam tim anda. Berminat? Jom kita mula. Sebab yang pertama anda perlu dapatkan Raiden Shogun adalah kerana dia satu karakter support dengan damage yang tinggi dan pada masa yang sama dia boleh tambahkan damage elemental burst untuk teammate yang lain. Skill Raiden Shogun ni lebih kurang macam Electro Traveler punya burst. Setiap kali karakter kita attack enemy akan ada electric yang deal damage pada enemy. Yang bestnya damage ni jenis area jadi boleh kena ramai enemy pada masa yang sama. Skill ni juga dia bukan saja bagi damage tapi dia juga akan meningkatkan damage elemental burst untuk semua party member. Yeah guys, siapa-siapa yang pakai elemental burst waktu skill ni aktif, damage diorang akan meningkat damage elemental burst tu. Dia ikut kita punya energy cost. Contohnya macam Zhongli dia perlukan 40 energy je untuk elemental burst je jadi dia naik damage tu tak banyak. Sebaliknya kalau karakter macam Bedo pula dia memerlukan 80 energy jadi damage dia akan naik lebih tinggi berbanding dengan Zhongli. Jadi Raiden Shogun ni sangat sesuai kalau korang masukkan satu team dengan karakter lain yang pakai banyak energy, damage elemental burst diorang akan naik lebih tinggi. Tambahan pula Raiden Shogun dia punya burst pakai 90 energy guys. Bayangkan berapa banyak damage dia akan naik. Dia boleh bagi damage dan pada masa yang sama naikkan damage burst orang lain pula. Memang satu karakter yang sangat-sangat bagus. Kita masuk pula ke sebab yang kedua, Raiden Shogun juga boleh bertindak sebagai bateri dalam tim. Maksudnya dia boleh bantu untuk tambahkan energi teammate-teammate yang lain. Bila dia gunakan elemental burst, Raiden akan gunakan tachi dia iaitu sejenis pedang dan akan deal electro damage selama 7 saat. Bila pedang tu hit je enemy, Raiden akan isi balik energi untuk setiap party member dalam tim. Jadi tak ada masalah kalau korang nak gunakan party member yang pakai banyak energi dalam tim yang ada Raiden Shogun. Bayangkan guys, dengan adanya karakter ni, energy korang akan sentiasa penuh. Kita boleh spam banyak kali tanpa henti elemental burst kita. Tambahan pula, macam kita bincangkan tadi, skill Raiden Shogun ni dia dapat naikkan damage elemental burst teammate dia. Memang mantap lah guys. Kalau sesiapa yang ada Zhongli, dia tak perlu risau nak elak enemy sebab ada shield. Kalau sesiapa yang ada Raiden pula, dia tak perlu risau dah tentang energy. Hampir setiap masa ada burst. Sebab yang ketiga pula, karakter Electro Archon ni memang jimat guys. Dia tak perlukan kos yang tinggi macam karakter DPS ataupun karakter-karakter yang lain. Kita dapat weapon yang percuma dah guys, iaitu weapon The Catch dalam update seterusnya. Hanya perlu buat mission memancing saja dan korang boleh dapatkan weapon tu. Jadi untuk sesiapa yang free to play tak perlu risau dah tentang weapon, tinggal nak upgrade saja weapon tu. Untuk artifact pun sama juga guys, tak perlu pening-pening nak pilih artifact set apa sebab kita dah pun ada the best set untuk dia iaitu Emblem of Severed Fate. Set ni mampu bagi kita 20% energy recharge dan pada masa yang sama dia naikkan damage elemental burst kita 25% dari energy recharge. Tambahan pula untuk setiap 1% energy recharge, Raiden Shogun akan dapat 0.4% electro damage bonus guys. Tapi dia tak campur dengan 100% energy recharge yang pertama tu lah. Jadi sewaktu korang tengah cari artifact untuk Raiden Shogun, korang tak perlu risau untuk cari electro damage bonus dah sebab korang dah dapat banyak daripada dia punya passive. Kalau korang nak gunakan goblet yang attack percent pun boleh juga guys. Kalau korang nak video yang lebih mendalam tentang cara untuk beat Raiden Shogun yang betul, korang boleh komen dekat bawah supaya saya dapat buat video tu nanti. Seterusnya, yang keempat, Raiden Shogun juga satu karakter yang boleh masuk dalam macam-macam jenis team guys. Saya personally memang suka karakter yang versatile macam ni sebab boleh combo dengan ramai karakter, senang nak bawa ke mana-mana. Antara contoh team yang bagus pakai dengan Raiden adalah Electro Charge. Walaupun tak ramai orang yang gunakan, memang sangat bagus sebenarnya reaction ni. Korang boleh pair dengan Zinkyu dan Bedo. Dua-dua orang ni pakai energy yang banyak dan Raiden boleh tambah damage elemental burst ikut kita punya
punya energy. Jadi siapa-siapa yang pakai energy yang banyak macam ni, damage diorang akan lebih tinggi guys. Untuk user Yoimia pula, kalau korang teringin nak main reaction overload, boleh je nak bawa Raiden. Overload boleh, super conduct boleh. Malahan kalau korang nak main dengan tak ada reaction pun tak apa, karakter elektro sahaja pun boleh, tak ada masalah. Contoh dia nak bawa dengan Kujo Sara ataupun Bedo, boleh silakan. Satu karakter yang boleh masuk macam-macam jenis team, karakter macam Arkon ni memang sangat versatile guys. Contoh dia macam Venti dan juga Zhongli, dua-dua karakter ni memang sangat solid. Korang nak bawa dalam mana-mana team pun rasa senang je nak bawa diorang, sebab diorang memang dah dibuat supaya diorang ni memang bagus sebagai support. Dan pada masa yang sama, kalau korang nak build DPS pun sebenarnya boleh sahaja guys. Yang terakhir, sebab yang kelima, saya rasa ramai yang dah menantikan yang kelima ni. Sebab yang kelima adalah maksud saya, sebab yang kelima adalah design karakter dan estetik yang menarik guys. Raiden Shogun punya skill nampak sangat-sangat lawa dengan design seolah-olah angkasa warna purple. Bila damage tu kena dekat enemy, nampak gempak juga. Bila dia gunakan elemental burst pula, dia akan tukar weapon daripada dia gunakan pole arm kepada weapon tachi. Pedang tachi ni merupakan salah satu weapon yang terkenal dekat Jepun, dan beza weapon ni dengan katana adalah bentuk dia yang sedikit melengkung dan lebih panjang weapon ni berbanding dengan katana, weapon yang selalu digunakan dalam peperangan juga. Kalau korang perasan, selama duration 7 saat dia gunakan pedang, waktu dia gunakan elemental burst dia, langit akan berubah menjadi gelap. Jadi ada feel yang gempak juga lah. Rasa macam langit tengah nak turun hujan, dan ada macam sambil tu pula kita gunakan basic attack, ada efek kilat warna-warna ungu macam tu. Memang sesuai lah dengan title sebagai Electro Archon. Secara overall guys, karakter-karakter Archon ni memang sangat-sangat bagus sebenarnya. Dah didesain oleh miHoYo untuk jadi karakter yang sesuai untuk digunakan dalam macam-macam jenis team. Dan yang bestnya, korang tak perlukan constellation pun untuk jadikan karakter ni bagus dalam team korang. Alright guys, ada trailer baru. Saya harap dapat tengok Raiden masak lah. Ni rakan-rakan dia. Saya rasa yang ni adalah Kitsune Saigo yang ada kena-mengena dengan Kazari. Yang ni saya tak kenal, tapi saya rasa yang ni pula ada kena-mengena dengan Kujo Sara sebab dia pakai topeng yang lebih kurang sama. Nampaknya satu demi satu orang meninggal lah. Saya rasa dahsyat juga dia punya peperangan. Maybe diorang kena apa-apa waktu peperangan dan meninggal. Last kali tinggal Raiden seorang sahaja. Yang tu nampak macam dia kan? Itu dia ke mak dia? Dahsyat ya. Ini scene yang traveler hari tu. Okey. Okey, nampaknya hidup selamanya tak adalah best sangat guys. Alright, teori saya adalah orang yang kat sini sebenarnya Raiden Shogun sebelum dia jadi Archon. Sebab kita tahu yang Raiden Shogun dia bukan Archon yang awal-awal macam dulu. Macam Venti dan juga Zhongli, dia orang Archon dari dulu lagi. Tapi untuk Raiden, dia baru je jadi Archon, dah tukar-tukar orang. Dan saya rasa selepas dia menjadi Archon, dah lama sangat jadi Archon, dia telah kehilangan rakan-rakan dia. Dan last kali dia kehilangan diri sendiri. Agak tragis. Apa pula pendapat korang? Adakah teori saya ni kedengaran macam betul ataupun ni sebenarnya orang lain? Jadi ya guys, korang boleh komen dekat bawah, adakah korang berminat dengan karakter Raiden Shogun ni ataupun korang nak skip dan simpan untuk karakter yang lain. Untuk sesiapa yang nak wish untuk Raiden Shogun ataupun dipanggil Baal ni, saya ucapkan all the best. Saya Ronin dan jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.